Tak lama lagi kontrakan tempat tinggal mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah segera habis. Meski begitu, namun keluarga Faisal dan Marisha Icha sudah menyiapkan rumah baru untuk Gala Sky. Diketahui rumah untuk Gala Sky itu dibeli secara cash dari penggalangan donasi dan uang pribadi Faisal. Meski mendapat cibiran dari Dodi Sudrajat, namun Faisal tak peduli dengan hal itu. Nah, dilansir dari postingan akun TikTok, @rinu punya cerita 11, Jumat, tanggal 28 Januari tahun 2022, terlihat Faisal merincikan uang untuk membeli rumah Gala Sky pada awak media. Duit dari masyarakat yang simpatik itu sekitar 2,412 miliar rupiah. Biaya pembelian rumah sekitar 2,470 miliar rupiah, jadi saya tambah di situ 50 juta rupiah lebih, ujar Haji Faisal. Pajak saya tambah 142 rupiah juta, ada lagi uang lainnya sekitar 206 rupiah juta, lanjutnya. Banyak uang yang dikeluarkan oleh Haji Faisal ternyata bisa kembali lagi. Uang tersebut kembali lantaran anak-anaknya, Fuji, Fatli, dan Franz memberinya uang. Uang yang diberikan anak-anaknya tersebut hasil dari mereka bekerja keras selama ini. Tapi alhamdulillah tadi si Fuji ngasih duit buat saya 100 juta rupiah sebelum berangkat, ujar Haji Faisal. Haji Faisal pun mengungkapkan alasan Fuji memberinya uang 100 rupiah juta tersebut. Karena dia tahu saya nambahi 200 rupiah juta lebih, tadi pagi tanpa mikir panjang dia transfer 100 rupiah juta, terang Haji Faisal. Si Franz sama Fadli juga mau ngasih 100 rupiah juta, ungkap Haji Faisal. Ia pun bersyukur karena ada jalan yang Tuhan kasih untuk dirinya. Alhamdulillah Tuhan ngasih jalan, saya bersyukur, kata Haji Faisal. Sontak saja postingan akun TikTok tersebut ramai dikomentari warganet. Nih yang nanya 30 juta buat apa, salah satunya buat bahagiain ortuanya, tulis @anakwawan, terharu sumpah. Coba pihak sana ngaca, yang ributin apaan, Gala Sejahtera terjamin berada di tangan Pak Haji. Jangan gaduh aja bisa gak, tulis @inamitulesi911, abis ini akun Mayang Cika booking story Mayang dan Cika kasih Pak Dodi uang kan mereka gak mau kalah, tulis @melisri yang ono boro-boro mikirin buat Gala malah perawatan gak jelas, tulis @dina_emilia_haryono diketahui setelah Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah meninggal dunia. Fuji, Fadli dan Franz menerima berbagai tawaran pekerjaan. Bahkan tawaran pekerjaan